bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبيا بعده. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar, kemarin sudah kami sebutkan sebuah faedah beberapa hari yang lalu, yaitu sebuah pantun atau puisi yang berisikan tentang para sahabat yang paling banyak periwayatannya atau periwayatan hadisnya. Yang mana puisi dan pantun tersebut tentunya karena sudah beberapa hari, insya Allah semuanya sudah menghafalnya. Nam, terutama yang sudah hafal. Kami ulangi sekali lagi, barakallahu fikum, dengarkan baik-baik, nanti setelah itu setorkan. Al-muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah tanyali Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Fadal. Al-muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah tanyali Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Am ahsan, fadal. نعم احسن تفضل انتم هفل 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 enggak انتم هفل enggak juga kan تفضل Naam ahsantum barakallahu fikum. Belum, la ba'as. Ayo, na'am, fadhal. Naam, fadhal. نعم تفضل نعم احسن تفضل بسم الله الرحمن الرحيم المكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والحمر كالخدري وجابر وزوجه النبي نعم احسنتم بارك الله فيكم انت حفظتها حفظتها يا بنوفل khair insyaallah. Naam. Jadi penyebutan kemarin mengenai pantun tersebut, naam, memang bagus sekali untuk dihafal, terutama dalam bab ilmu masalah mustalahul hadis. Mustalah hadis seputar naam pembahasan masalah hadis, karena ilmu itu macam-macam bentuknya. Ada ilmu mustalah, ada ilmu usul, ada ilmu sirah, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu-ilmu yang lainnya. Naam. Kemarin pantun atau puisi yang kita sebutkan termasuk disebutkan dalam ilmu masalah apa? Masalah mustalahul hadis. Perhatikan baik-baik ya. Mustalahul hadis, mustalahul hadis itu ilmu berkaitan masalah naam mengenal bagaimana hadis itu dhaif ataukah sahih ataukah hadisnya munkar atau hadisnya hasan. Itu semuanya dibahas di dalam kitab mustalah. Paham ya? Nah, ternyata di sana ada para sahabat yang memang penghafal hadis yang paling banyak, ada Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah ummul mukminin, ummi Abdullah radhiyallahu anha.
Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, pantun tersebut sering disebutkan terutama nah ketika waktu itu kami belajar di Darul Hadis Bidamaj. Nah barakallahu fikum, waktu itu sering disebut-sebut para ulama dan juga para asatidah atau para mustafidin atau para masyayikh yang ada di sana. Nah terutama penyebutan mengenai faedah siapakah para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Nah yang jelas sudah kita sebutkan, sudah kita hafal semuanya. Yang belum hafal insyaallah menyusul. Nah walaupun misalkan belum hafal pantunnya, yang penting bisa menyebutkan nama-nama orang-orangnya. Paham ya? Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, min Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anhum ajma'in. Apa maksudnya ya? Naam, al-muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun nabiy. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar. Sekarang kita akan membaca tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-18 dari surat Ali Imran. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-18 dari surat Ali Imran. Naam. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-18 ini mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersaksi terhadap dirinya sendiri bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat pun juga bersaksi. Dan para ahlul ilm juga bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar zat yang tidak ada satupun yang berhak untuk dibanding kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala menegakkan dengan keadilan. Naam, itu kesimpulan daripada ayat yang ke-18. Kita lihat qala Allahu 'azza wa jalla, Allah taala berfirman syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal 'azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Dan para malaikat serta ahlul ilm juga bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Qa'iman bil qist. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala juga apa? Menegakkan keadilan. Tidak ada kedzaliman sedikit pun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hambanya yang berhak untuk dihukum, itu kedzaliman bukan? Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum hamba-hambanya yang berhak untuk dihukum, kedzaliman bukan? Bukan. Keadilan. Karena keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah adzulm. Yang namanya adzulm definisinya sudah kita sebutkan, apa definisinya? Naam, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi definisi adzulm huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Antum sekarang misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, na'am berjalan kemudian ke warung atau ke toko bawa motor. Motornya antum parkirkan tengah jalan. Dolem enggak itu? Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Paham ya? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ketika ada tempat parkir, kemudian antum taruh di situ di tempat parkirnya, namanya hikmah. Namanya hikmah. Hikmah itu berarti apa? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Ingat-ingat ya. Jadi adzulmu na'am diddul hikmah. Jadi adzulmu, kezaliman itu lawan daripada hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Orang dikatakan bijaksana manakala meletakkan sesuatu pada tempatnya. Paham ya? Misalkan antum pakai sandal, sandal sudah ada kanan sama kiri. Antum balik. Paham ya? Antum balik, yang kanan dipakai untuk kiri, kiri pakai kanan. Bijaksana enggak orangnya? Enggak bijaksana. Paham ya? Karena meletakkan sesuatu na'am barakallahu fikum tidak pada tempatnya. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Yang seperti itu perlu diperhatikan dalam rangka untuk menguraikan sebuah permasalahan, untuk mengetahui perbedaan antara kedzaliman dengan kebijaksanaan. Paham maksudnya ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengazab hamba-hambanya, yang berhak untuk diazab itu bukan kedzaliman, tapi adalah keadilan.
Paham ya? Kedzaliman itu manakala menghukum, mengadab orang yang tidak bersalah, itu baru kedzaliman. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat zulm sama sekali. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang pun. Paham ya? Nah, wama rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Rabbmu tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya. Enggak pernah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sampai kita keliru menisbahkan sifat zulm kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kok menghukum ya? Kok mengadab ya? Itu hukuman dan azab yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya yang berhak, itu namanya adalah keadilan, hikmah. Nah, apa maksudnya ya? Ewan na'am. Jadi dua perkara ini dihafal nih, hikmah sama az-zulm. Paham ya? Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, bahasa Arabnya wad'u syai' fi mawdi'ihi. Az-zulm, kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, bahasa Arabnya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang bagus yang mana, Dir? Kedzaliman atau kebijaksanaan? Mana yang bagus kira-kira? Kedzaliman kan? Ya kan? Yang bagus mana kira-kira? Hikmah ya. Jangan sampai keliru. Kedzaliman itu jelek. Paham ya? Kebijaksanaan yang bagus, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kita lihat sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik. Atau ayatnya tadi, barakallahu fikum, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim. Perhatikan, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, Zat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ingat-ingat, bijaksana. Naam, barakallahu fikum, maksudnya al hakim, ini nama Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terkandung sifat hikmah. Jadi setiap nama itu dipecah padanya sifat. Ingat-ingat ya, kaidah dalam asma wa sifat, di dalam memahami ilmu asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, setiap nama diambil padanya sifat. Tapi belum tentu setiap sifat diambil nama. Paham belum? Allah Subhanahu wa taala sekarang disifati menurun enggak? Turun, nuzul. Turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Turun, nuzul. Tapi enggak ada nama nazil, itu enggak ada. Nama untuk Allah Ta'ala nazil itu enggak ada. Karena penetapan nama itu tauqifiyah, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi setiap nama pasti mengandung sifat. Al-Hakim, nama bukan? Nama. Sifatnya hikmah. Al-Aziz, paham ya? Zat yang Maha Perkasa. Nama sifatnya, atau zat yang Maha Mulia, sifatnya Al-Izzah. Paham ya? Nah, zat yang Maha Mulia itu. Kemudian Ar-Rahman, nama bukan? Nama. Ar-Rahim, nama bukan? Nama. Di dalamnya terkandung sifat rahmah. Jadi setiap nama dipecahkan padanya apa? Sifat. Tapi tidak setiap sifat ada namanya, gitu loh. Kenapa? Karena menetapkan nama bagi Allah Ta'ala itu tidak sembarangan. Namun nama tauqifiyah, dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Pahami bapak itu ya? Jangan sampai tertukar-tukar, jangan sampai keliru. Dan semua nama Allah Ta'ala itu indah, semuanya. Gak ada sedikit pun kekurangan, wala nam barakallahu fikum, nam cacat atau aib, enggak ada. Semuanya sempurna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya min Allah nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah maksudnya mencapai puncak keindahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya indahnya namanya Allah Subhanahu wa taala itu karena sempurna makna-maknanya. Paham ya? Sesuai dengan zat yang dinamai. Paham belum ini? Tapi kalau manusia, sudah kami sebutkan berkali-kali ya, manusia terkadang namanya bagus, namanya indah, tapi ternyata perilaku perbuatannya enggak seperti namanya. Paham ya? Nah, antum kalau belajar atau melihat di Timur Tengah atau negara-negara Arab atau bahkan di Indonesia, terkadang barakallahu fikum di sebuah ma'had atau markis atau pondok, namanya bagus-bagus enggak? Ada yang namanya Saleh, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Mahmud, ada yang namanya Hamid, ada yang namanya Humaid. Paham ya? Ada yang namanya, nah barakallahu fikum, yang jelas bagus-bagus, tapi ada enggak kira-kira pencuri misalkan namanya bagus itu? Ada. Itu manusia. Manusia itu walaupun terkadang dinamai bagus, namanya bagus, tapi belum tentu perilakunya sesuai dengan namanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Semuanya sama dalam artian sesuai dengan zat yang dinamai. Allah Subhanahu wa taala ketika dinamainya As-Sami', zat yang Maha mendengar, ya benar-benar mendengar semua jenis suara. Paham ya? Allah Ta'ala ketika dinamai dengan Al-Basir, Zat yang Maha melihat, ya benar-benar melihat, itu loh. Maksudnya ya?
Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah syahidallahu annahu al-mutafarrid bil ilahiyyah. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya dialah zat yang mutafarrid, zat yang sendirian bil ilahiyyah dengan keuluhian Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu na'am barakallahu fikum keilahiyahannya itu sendirian. Naam, maksudnya zat yang berhak untuk diibadahi sendiri, tidak ada duanya gitu. Apa maksudnya ya? Naam. Wa qarana syahadatahu bi syahadatil malaikah wa ahli al-ilm, dan Allah Taala menggabungkan persaksiannya di sini, perhatikan baik-baik, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para malaikat dan para ahli ilm. Kenapa? Ala ajalli mashhudin alaihi, karena yang dipersaksikan itu sangat besar. Itu tauhid. Tauhid besar enggak? Besar. Tauhid adalah apa? Mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ifradullah taala bil ibadah, tauhid al-uluhiyah. Ifradullah taala bi af'alih, tauhid ar-rububiyah. Ifradullah taala bi asma'i wa sifatih, tauhid al-asma' wa sifat. Karena tauhid terbagi menjadi tiga. Sebutkan. Naam, tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Nah, tiga tauhid ini yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi uluhiyah. Rububiyah, asma sifat enggak cukup tanpa uluhiyah. Oleh karena itu orang-orang musyrikin terdahulu di zaman Rasulullah mereka diperangi karena mereka ikrarnya hanya tauhid rububiyah saja. Paham ya? Ketika diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak mau. Karena konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah harus meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau. Karena tahu maknanya gitu loh. Na'am barakallahu fikum. Aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah? Ngeyel mereka, enggak mau. Ngeyel. Oleh karena itu mereka terkadang menuduh Rasulullah dengan apa? Dengan majnun, gila. Terkadang Rasulullah dituduh dengan nan tukang ngawat, tukang sihir, dukun atau semisalnya. Tapi semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, menunjukkan bahwasanya ikrar pengakuan dengan tauhid rububiyah belum cukup. Iblis mengakui enggak rububiyah Allah taala? Mengakuinya iblis? Mengakui. Nah, mengakui ketika iblis mengatakan wahai Rabbku, biarkanlah aku hidup, tunggulah sampai aku naam hidup, biarkan sampai nanti hari kiamat. Untuk tujuannya menyesatkan Bani Adam. Nah, mengakui Rabb gitu loh. Fir'aun juga mengakui Rabb, tapi kan mereka tidak dikatakan muslimun karena belum mewujudkan atau merealisasikan tauhid al-uluhiyah. Apa maksudnya ya? Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Naam. Syahidallahu annahu al-mutafarrid bil ilahiyyah wa qarana syahadatahu bi syahadatil malaikah wa ahli al-ilm ala ajalli mashhudin alaih, karena yang dipersaksikan pun juga besar. Jadi yang bersaksi Allah Subhanahu wa taala sendiri, kemudian para malaikat dan para ahli al-ilm, karena yang dipersaksikan adalah sesuatu yang besar, yaitu wa huwa tauhiduhu ta'ala wa qiyamuhu bil adl, yaitu tauhid mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan enam perbuatan menegakkan keadilan. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala benar-benar zat yang menegakkan keadilan. Tidak ada satu pun yang dizalimi, enggak ada. Semuanya diciptakan dalam keadaan rapi dan teratur. Dan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Naam. Wa khuliqal insana na'am barakallahu fikum afan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan postur yang paling terbaik. Naam fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwimin. Wattini wazaitun wa turisinin. Terus wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia nam di dalam keadaan postur yang paling bagus, yang paling indah manusia itu. Bayangkan, nam berbeda dengan hewan, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia paling indah, paling bagus. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan postur yang paling bagus. Telinga diletakkan kanan dan kiri.
bukan depan belakang. Bagus enggak? Bagus. Kemudian mata, na'am barakallahu fikum, diletakkan di bawah alis, bukan di atasnya. Bagus enggak? Bagus. Semuanya bagus barakallahu fikum. Hidung lubangnya pun juga menghadap ke bawah. Enggak ke atas. Bagus semuanya. Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya, semuanya. Jari jemari bayangkan kalau panjangnya sama, ngeri enggak kira-kira? Ngeri enggak kira-kira? Kalau panjangnya sama. Oleh karena itu semuanya manusia ciptakan dalam keadaan seperti itu. Hukum globalnya ya, walaupun terkadang ada yang memang Allah Ta'ala takdirkan lain, itu ada hikmah di balik itu semuanya. Wa illa kalau kita perhatikan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hikmahnya sangat luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga kita dalam keadaan dalamnya ini enggak langsung lurus gini, tapi nah ini bentuknya kayak apa namanya istilahnya? Hah? Apa? Per. Ini kayak per itu ya bentuknya. Tujuannya apa? Karena kalau ada hewan atau sesuatu yang mengganggu masuk ini enggak langsung kena selaput gendang. Selaput gendang ini penting sekali. Nah, kalau misalkan langsung masuk dan misalkan sampai melukai atau lubang berbahaya. Kan itu. Nah, kemudian kenapa hidung kita tumbuh rambut-rambut di dalamnya? Filter. Tahu filter enggak antum? Antum tahu filter? Penyaring, Hasan. Jadi sebagai penyaring. Nah, kalau kita misalnya menghirup udara-udara atau debu-debu yang kadang ini kadang kotorannya di sini kotorannya ya enggak? Seperti itu. Semuanya hikmahnya barakallahu fikum, jangan sampai kita na'am tidak bisa merenungi na'am barakallahu fikum diri-diri kita sendiri yang jelas itu menunjukkan apa? Keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Yang jelas hikmahnya banyak sekali ya. Hikmahnya kalau kita telusuri mungkin tidak selesai juga soalnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak sekali hikmahnya. Mulai dari tangannya, kemudian jari jemari, jumlahnya, kemudian barakallahu fikum, na'am untuk masalah zikir pakai jari jemari. Paham ya? Nah, kemudian juga kaki, paham ya? Kemudian tumbuh kukunya, tahu kuku enggak, Tom? Tumbuh kukunya ada hikmahnya. Agar mengamalkan sunnah itu istilahnya. Kemudian lubang hidung menghadap ke arah bawah, enggak ke atas. Hikmahnya ada enggak? Apa? Kira-kira apa kira-kira yang antum terpetik di benak antum? Kenapa lubang hidung ini mengarah ke arah bawah? Biar apa? Debu itu kanan kiri biasanya. Apa kira-kira antum? Nah, itu diantaranya. Bener memang bener. Diantaranya itu. Diantaranya kalau hujan itu nggak kemasukan air juga bener. Nah, Allah Musta'an yang jelas semuanya ada hikmahnya. Cuman kalau kita rinci satu persatu tentunya panjang lebar. Itu kesimpulan globalnya. Nah, bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan sedemikian rupa, nah, dan juga yang paling bagus ciptaannya. Adapun hewan, itu pun juga kita katakan sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita jumpai dan bisa dikatakan kalau lah seandainya ada itu jarang, misalkan kucing, kucing ya. Tahu kucing kan antum? Kucing, kemudian kambing, sapi. Nah, itu pernah enggak antum melihat misalkan kucing melahirkan kemudian kepalanya kepala kambing itu? Gak pernah kan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memang meletakkan semua ciptaannya dalam keadaan sempurna. Harus kita yakin ini. Nah, dalam artian agar semakin kita ini percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar zat yang maha kuasa dan zat yang maha sempurna ciptaannya. Gak pernah ada cerita seperti itu. Jangkrik atau jangkrik antum? Jangkrik itu misalkan na'am barakallahu fikum punya na'am kakinya 4 istilahnya gitu ya. Nah, tapi gak pernah jumpai misalkan kakinya satunya kaki semut misalkan. Paham ya? Gak pernah kan? Gak pernah. Hikmah. Naam, hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Naam. Rumput-rumputan. Misalnya rumput-rumputan barakallahu fikum, itu rumput-rumputan terkadang ada yang hijau, terkadang ada yang kuning, terkadang ada rumput-rumputan yang subur, terkadang ada juga rumput-rumputan yang layu. Itu semuanya ada hikmahnya semuanya. Semuanya ada hikmahnya. Naam barakallahu fikum, jangan sampai kita naam tidak mengenal atau tidak mengetahui bahwasanya semuanya ada hikmahnya. Kita lihat sini. La ilaha illa huwal azizul ladzi la yamtani 'alaihi syai'un arada. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, zat yang maha bijaksana, zat yang maha mulia, yang tidak ada satupun menghalang-halangi sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, enggak ada satupun yang bisa menghalanginya. Allah Ta'ala menakdirkan kita sakit, ya sakit. Allah Ta'ala menakdirkan kita meninggal, ya meninggal. Tidak ada satupun yang menghalang-halangi itu, tidak ada yang mampu. Tidak ada yang bisa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mencabut rezeki yang ada pada diri kita, cabut bisa. Tidak ada yang menahan, jangan, tidak ada. Paham ya? Itu menunjukkan apa? Keperkasaan
Na'am barakallahu fikum, zat yang maha perkasa itu Allah Subhanahu wa taala. Kebijaksanaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Illa huwal azizul ladzi la yamtani' alaihi syai'un arada. Ya kan? Nah, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, zat yang maha perkasa, zat yang maha mulia, yang tidak ada satupun menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua perkara yang Allah taala kehendaki pasti terjadi. Dan semua perkara yang Allah taala tidak menghendaki tidak akan terjadi walaupun kita menghendakinya. Masyi'ta kana wa illam asha'. Wa masyi'tu illam tasha' lam yakun. Masyi'ta kana wa illam asha'. Wa masyi'tu illam tasha' lam yakun. Artinya antum dengarkan dulu. Nah, barakallahu fikum, artinya masyi'ta kana, semua perkara yang kau kehendaki ya Allah pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Wa masyi'tu illam tasha' lam yakun. Dan semua perkara yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki enggak akan terjadi. Benar enggak ini? Antum pengen apa? Pengen pulang ke kampung misalkan. Tapi Allah Ta'ala enggak menghendaki terjadi enggak? Enggak terjadi. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala ingin nakdirkan antum sakit. Antum enggak ingin sakit tapi Allah Ta'ala nakdirkan sakit. Sakit enggak? Sakit terjadi. Contohnya seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya takdir Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Ini dihafal ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah terjadi, yang belum terjadi, atau urutkan ya. Allah Taala mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi tahu bagaimana kejadiannya. Anda bisa ulangi? Ayo sebutkan, bismillah. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, sudah terjadi, akan terjadi. Ya, ini akan terjadi, nah, belum sama aja terus. Dan tahu terjadi, dan tahu terjadi seandainya terjadi. Nanti enggak terjadi. Allah ustaz. Yang tepat sedikit sedikit. Coba bismillah. Allah mengetahui yang telah terjadi, sedang terjadi, belum terjadi. Ya, sesuatu yang tidak terjadi, tapi Allah mengetahui yang akan terjadi. Belum. Antum. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, serta yang tidak terjadi, namun apabila Allah mengetahui yang apabila terjadi. Allah Ustaz, insyaallah. Tabas. Anda tahu maksud antum semuanya, cuman untuk mengungkapkannya mungkin belum terwujudkan itu ya. Labas. Antum ulangi. Allah mengetahui yang terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi, walaupun sesuatu tersebut terjadi, Allah mengetahuinya. Sudah benar juga maksudnya, sudah benar maksudnya. Ana enggak pengen antum itu seperti ana persis enggak, cuman ungkapannya yang tepat aja ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui perkara yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang perkara yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi Allah taala tahu bagaimana kejadiannya atau bagaimana terjadinya. Ya sama. Cuman ungkapannya beda itu aja ya. Antum bisa ngulangin enggak, Pak? Ayo bismillah. Sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang belum terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, Allah mengetahui kejadiannya. Naam, dah kita aja dah. Paham ya? Naam barakallahu fikum, ini cuma sekedar agar mengingat kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu naam barakallahu fikum takdirnya meliputi segala sesuatu. Tidak pernah terluputkan barakallahu fikum, tidak pernah terluputkan. Naam. Antum bisa ulangi, San? Ayo bismillah. Allah
ya tahu bagaimana terjadinya gitu ya, enggak masalah. Khair insyaallah. Jadi itu cuma sekedar gambaran global mengenai ungkapan saja, tidak masalah. Yang penting kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala kehendaknya, takdirnya meliputi segala sesuatu. Naam. Kita lihat di sini Al-Hakimu fi aqwalihi wa af'alihi, zat yang Maha bijaksana di dalam ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Ini rinciannya, syarahnya tidak jauh beda dengan yang kami sebutkan sebelumnya mengenai ciptaan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Bahwasanya zat yang Maha bijaksana di dalam ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Jadi semua yang Allah Ta'ala ciptakan itu ada hikmahnya, semuanya. Hikmah diciptakan jin dan manusia, apa hikmah tujuannya? Apa Pak Abu Muhammad? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, kemudian kenapa hikmah tujuannya? Kenapa kok ada yang mukmin, ada yang kafir? Tujuannya apa kira-kira? Kenapa kok ternyata buktinya diperintah untuk ibadah tapi ada yang mukmin, ada yang kafir juga? Enggak semuanya beribadah gitu loh. Ada hikmahnya kira-kira? Apa hikmahnya? Kenal mengenal. Wallahu a'lam. Alam ya, alam ya, barakallahu fikum. Apa antum? Yang muslim, nah, hikmahnya diciptakannya apa? Surga dan neraka. Paham ya? Surga dan neraka hikmahnya diciptakan surga dan neraka. Maksudnya dengan adanya mukmin dan kafir tersebut ada penduduk neraka, ada penduduk surga. Coba kalau semuanya mukmin semuanya, kira-kira penduduk neraka enggak ada gitu istilahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'atainal kulla nafsin hudaha." Jika kami mau, semua orang itu, setiap orang kami berikan hidayahnya. Muslim semua, mukmin semuanya. Paham ya? Tapi walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi sudah benar ucapanku. Bahwasanya apa, aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya, yang tentunya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mampu, mampu. Allah Taala menakdirkan semuanya beriman itu mampu. Cuman kan ada hikmah di balik itu semuanya. Adanya surga, ada yang neraka. Berarti ada penduduk surga, penduduk neraka. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Jadi kesimpulannya ayat yang ke 18 ini, barakallahu fikum wa hafizakumullah, adalah ayat yang mulia mengenai tauhid Allah Subhanahu wa taala, tauhid al-uluhiyah. Karena keberadaan tauhid al-uluhiyah itu adalah yang paling tinggi, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan untuk dirinya sendiri dan segenap para malaikat dan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu pun juga menyaksikan bahwasanya Allah Taala adalah zat Maha tunggal, tidak ada duanya di dalam apa? Diibadahi. Kemudian juga Allah Taala zat yang Maha menegakkan keadilan. Tidak ada satupun yang bisa menyetarai atau menyamai Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ke 19 ya enggak? Insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya mengenai bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama di dunia ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya agama Islam saja. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semuanya agama selain agama Islam tidak diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beramal kebaikan setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, enggak diterima sama sekali di akhirat nanti. Kebaikan mereka semuanya diberikan di mana? Di dunia. Apa maksudnya ya? Itu insyaallah pembahasannya besok, karena pembahasannya butuh rincian yang agak panjang. Nasallahu salamat alafiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.